karena menghasilkan people lagi people. Oke, satu people. Oke, kita langsung saja cek dulu people. Mana si people? Cek dulu people-nya, kita lihat saldonya berapa. Biar tidak ada dusta, anjay, kita cek dulu saldonya. Nanti kita langsung ke tutorial aplikasinya. Oke. Oke. Cek dulu. Oke, di sini saldonya 892 terus terakhir tuh Atapul tanggal 11 dengan 3,22. Oke. Itu terakhir, langsung kita buka aplikasi buka aplikasi surveinya penghasil PayPal. Ini gampang kok. Cuman 20.000 tuh sudah bisa WD. Jadi ya menurut saya sih worth it lah. Oke, kita langsung aja klik di exchange. Di sini home ini ada buat surveinya guys. Nah ini ada survei 2, ini ada 6.000, 4.000, kan lumayan tuh. Cuman di sini minimalnya 20.000, kayak gitu doang. Oke, kita langsung aja continue. Ini poin di hidungnya kita masukkan, karena poin sudah di atas itu 2.000, nanti udah bisa. Terus ada pulsa minimal tuh 11.000. kemudian kita PayPal saja, kita klik. Terus di sini 2.000, 20.000. Nah lumayan kan, $20. Nah di sini terus masukkan email PayPal-nya. Oke, kita masukkan. Nah kita cek lagi, takut salah. Kita PayPal-nya email, tapi udah benar sih, cuman mau mastiin doang. Oke, gini dong sih. Oke, iya, oke, kayak gini ya, udah benar kan, MTTK. Oke, udah benar, dimasukkan. Oke, nah ini 2.000 udah minimumnya. Ini langsung kalau 3.000 bisa, kita 2.000 aja percobaan. Oke, dan langsung di sini klik redeem. Oke, plus your price per PayPal redemption has been accepted. Oke, untuk redeem sudah terima, poinnya yang tersisa tinggal 112 ya. Oke, nggak apa-apa, lumayan. History, nah tukar melalui PayPal sudah. Tinggal kita tunggu, kita lihat emailnya. Permintaan untuk PayPal sudah kembali sebesar $2. Oke, penukaran untuk saya kita 7-10 hari. Oke, tinggal ditunggu semingguan. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini. Dan mesti di PayPal juga belum ada dong, gak percaya banget dah. Ini cek nih, mesti kagak ada, belum ada. Nah kan belum ada. Oke, mungkin segitu dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus pantengin terus channel ini, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar terus update mengenai tutorial penghasil cuan lainnya. Oke, terima kasih.